Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Memeng Gaming Channel, yang dimana kali ini kita ya bertemu lagi itu dengan game Teacher Scary 3D. Scary Teacher 3D. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan play game dari Scary Teacher 3D ini, yang dimana kita sudah memasuki part 2 ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Memeng, buruan untuk subscribe sekarang, dan jangan lupa untuk follow Instagramku di Muhammad_Diki98. Langsung saja kita play now. Oh ya teman-teman, kemarin kita sampainya di itu ya. Kemarin kita sampainya di naro jarum di sopanya si Bu Guru. Jadi kita hari ini free the cat. Oke. Langsung saja. Misty Sis Elvinus knows no boss set free the poor cat Desi. Look it up. Oke teman-teman, dari misi kita kali ini akan membebaskan kucing, karena kucingnya katanya terkunci ya. Langsung saja kita masuk play game-nya. Welcome. Shut up, you silly cat. I'll keep you locked in here forever. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melanjutkan, yaitu kita membebaskan kucing misinya ya sekarang. Oke teman-teman, kita lihat gurunya masih berada di atas ya. Jadi kita akan bebas melakukan aksi. Nah, itu dia tuh. Oke, karena di laut situ, jadi kita untuk memutuskan lewat atas saja ya. Kita lewat atas. Ya, langsung saja kanan, karena suara kucingnya sepertinya berasal dari kanan saya ya. Aduh, jatuh lagi. Mohon maaf teman-teman, kita harus ngulang ya. Oke, kita naik lagi, jangan sampai jatuh lagi kali ini ya. Ayo memang. Pelan-pelan aja ya. Pelan. Oh, sudah dipasang jebakan ya. Mari kita lewat sini dan nah, guys, ternyata terkunci. Oke, teman-teman, karena gurunya lagi apa tuh ya? Lagi ngaca kayaknya ya. Jadi kita akan mencari nih kuncinya. Kunci apa ya? Kalau memang dia memakai kunci merah, tadi di bawah kita melihat kunci merah ya. Kunci merah, langsung kita terjun, guys ya. Tadi kita melihat kunci merah di daerah sebelah sini. Ya, benar. Oke teman-teman, karena sudah dapat, jadi kita akan langsung saja membebaskan kucing tersebut ya. Kita coba apakah dengan kunci merah ini akan berhasil membebaskan kucing tersebut ya. Kita coba, ternyata bisa teman-teman, dan kita bener kan ya kucingnya. Ayo sama saya aja. Oke, langsung terjun guys. Dan apa yang terjadi, si Granny ya, dia punya mata langsung merah dan dia marah. Hahaha. Ternyata kita bisa teman-teman, dan kita akan lanjut ke level 2 nya. Come on. Dan pada level 2 ini kita disuruh apa nih? It's time to rain Miss Dirty Bride and steal her. They just like this gone to all kids in school. Blow up. Oke teman-teman, karena kita suruh meledakkan dia punya cake, jadi kita akan meledakkan cake dia dengan roket tersebut ya. Dan kita harus mencari roket ini. Come on. Katanya si Misty. Kita sebut saja Misty karena di sini Misty ya namanya. Jadi pada hari ini dia ulang tahun. Nah, itu dia sedang bawa kuenya, dan kita ganti lilinnya menjadi roket. Nah, dan apa yang terjadi? Langsung saja teman-teman, kita akan mencari roketnya. Ops, kita bisa lompat ya. Langsung saja kita akan mencari roketnya. Aku dengar katanya di sini banyak barang-barang ya. Barang-barang seperti oli, gunting, nah ini lilin ya. Apa kayak apa namanya, palu ya, crowbar, sama ini nih apa nih, pembukaan tahap apa ya. Ada tang juga. Coba kita ambil yang ini ya. Ah, bener teman-teman, karena ini kita yang pegang lilin nih, tapi dari sini udah menunjukkan bahwa itu roket ya. Berarti yang kita butuhkan ini ya ini lilin ini. Jadi kita akan menuju ke tempat dia taruh kue tadi, kalau nggak salah di daerah ruang tamu ya. Jadi kita akan ke sana dan langsung saja menaruh lilin ini di kuenya. Come on teman-teman, hahaha. Yang pasti bakal seru nih. Mumpung lagi ngaca, langsung melancarkan aksi saja guys. Ya itu, kita akan menaruh ini dan kita akan make it look
Light candle. Oke. Kita pakai ini untuk jadi sampulnya dan kita akan berlari. La 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 la. Oh. Katanya udah punya aksi cemana ya, guys? Dan dia sudah mulai turun, teman-teman ya. Kita lihat apa yang terjadi, dia menuju sofa dan dia akan merayakan happy birthday-nya itu sendiri orang ya. Kasihan sekali Bu Guru nih. Dia mulai duduk. Happy birthday to me. To me. Lalalalalalala. Boom katanya. Mantap. Sedap asap. Woo! Oke teman-teman, karena kita bisa level 2 dan kita akan lanjut ke level 3. Come on. Oke teman-teman, karena pada misi 3 ini kita disuruh apa nih? Si guru ini katanya tidak pernah lupa untuk belajar karena dia memang sebagai guru harus memang sering belajar biar tidak bisa dipintar oleh murid ya. Maksudnya murid tidak bisa pintar lebih daripada guru. Jadi, misi kita sekarang adalah menaruh laba-laba di buku favoritnya. Cuma teman-teman, karena langsung saya akan lanjutkan lagi kita. Oke. Dan yang manakah buku favoritnya? Kita tengok sekarang ya. Apa jangan-jangan buku ini kanan itu ya? Oh, oke, itu favorit show kamu, saya sudah tahu dan saya akan melanjutkan game ini. Cuma teman-teman, langsung saja kita akan melanjutkan game ini ya, yaitu menaruh laba-laba dan akan menaruh di buku favoritnya. Karena sepertinya di ruangan bawah itu sudah sering kita jelajah, jadi kita ke atas aja ya untuk mencari laba-laba. Tapi di situ katanya Spider-Man-nya itu Spider-nya ini bisa menggigit, guys ya. Sehingga kita mencari sarung tangan terlebih dahulu. Oke lah, kalau begitu kita mencari sarung tangan terlebih dahulu ya, guys. Terlebih dahulu ya, sarung tangan kamu berada di mana? Wop, spot barang tuh boy, spot dia, gila nggak tuh, spot dia di situ, sap katanya kan, spot dia, mumpung dia belum masuk ya kan, kita lancarkan aksi kita. Ah, ini dia nih, sarung tangan is the best. Karena kita sudah memakai sarung tangan. Oke, dia mulai masuk dari pintu depan ya guys. Kita kunci lagi. Kita akan langsung mengambil laba-labanya ya. Hei laba-laba, di mana kamu? Ya, nggak ada lagi laba-labanya guys. Aduh, masuk lagi. Halo laba-laba, di mana sih? Spider, nah kita jumpa laba-laba. Oh, dari mana guys? Dari sini ya. Oke, ambil laba-laba. Jangan sampai ketahuan ya, because laba-labanya suka menggigit guys. Kita berhati-hati, dia kayaknya berada di dekat kita ya. Sepertinya berada di atas ya guys. Mana dia ya? Mana dia ya? Aduh, jangan sampai ketahuan dong. Dia curiga nih, kayaknya ini di bawah ya atau di atas ya. Gue gak hafal banget sih map-mapnya nih. Ya, kita kesini apakah ketemu? Oke, tidak guys ya. Aduh, sepertinya kita muter lagi teman-teman. Aduh, dia di mana ya? Di mana lagi nih ya kita taruh? Kita taruh laba-laba nih di mana bukunya? Itu loh sekarang PR-nya. Ya, tembus lagi ke sini. Berarti memang kita harus ke bawah ya, guys. Tapi di bawah ada dia kayaknya. Langsung saja kita akan ke bawah ya. Oh, mudah-mudahan nggak ketahuan. Ngeri banget nih. Terus ruangan games, ini ruangan apa ya? Karena energi gue udah mau habis teman-teman, kita akan minum dulu ya. Oke, dia lagi berdandan guys ya, kayaknya mau jumpa cowoknya ya. Langsung saja kita akan terobos-terobos, yang mana bisa diterobos ya. Oke, sebelum nampak si guru, kita akan mencari ya ruangan mana yang dibuatnya untuk membaca buku setiap hari ya. Apa di buku ini? Ya bukan ya kayaknya ya. Bukan teman-teman, ternyata bukan. Dan ini dia ya, ternyata bukunya. Waduh, kok saya udah tahu gitu aja. Ya kenapa? Karena saya tahu ini ada kacamata dan ada kue. Karena gini nih guys, si guru ini
Dia kalau udah duduk pasti ada kue dan kacamatanya. Karena kan guru-guru di mana-mana tuh rabun tuh ya. Gua tahu lah udah pokoknya gitu lah intinya menurut gue sih ya. Gua ke teman-teman langsung kita lihat reaksi si guru tersebut gimana. Atau dia udah menyamperi bukunya dan bener gak ya? What the nyamper di muka. Aduh gimana nih? Gua ke teman-teman. Yeah. Karena kita sudah menyelesaikan level ketiga dan kita akan masuk ke level keempat. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, pada misi kali ini ya, di sini kita diterangin bahwa si Misty ini sangat-sangat terobsesi dengan rambutnya itu ya. Pelan rambutnya itu bentuknya gondrong ya, jabalan, tapi dia sangat terobsesi. Dan misi kita di sini suruh mencampurkan sampunya dengan berantok rambut. Dan apa yang terjadi guys? Kemudian langsung kita gaskan saja. Sekoi. Lihat dia masuk ke kamar mandi ya guys ya. Begitu macet pas masuk pintu ya. Oke. Sekarang saatnya kita melancarkan aksi. Dan kita lihat sepertinya toilet itu kalau nggak salah pas kita di episode pertama kayaknya toilet berada di lantai 2. Jadi kita akan menembus ke lantai 2. Ya semoga saja saya tidak berjumpa dengan itu, sepertinya dia dekat sama kita. Nah kan bener kan dia dekat sama kita guys. Ntar pas kita sini dulu main kucing-kucingan dulu kita guys ya, sama si apa ya, susah banget jemputnya kayak keren nih, susah amat gue nyebutnya, macam keren nih dia guys ya, dia di situ ya, dia tak nampak. Halo, berbahaya, tunggu dia keluar dulu ya, sabar tunggu dia keluar dulu. Sepertinya dia mau sepot lagi kan. Kerjanya mengantuk saja karena banyak makan lalu tidur, makan dan tidur kerjanya guys ya. Nah kan gua ketahuan tuh ah. Oke, apakah dia bisa mengejar kita? Kita lihat sini ya. Dan tidak, jangan biarkan dia menangkap saya. Aduh, teman-teman. Ya, semua terabas aja. Kita bokongin Green ya. Kita buka ini. Kita tengok dia, oh itu dia turun dari tangga ya. Kita tengok sini dulu. Nah kita berada di pintu situ tuh ha. Pas dia keluar kita masuk lalu naik. Waduh, duduk di sofa pula ya guys. Dan lamalah ini kita ya. Aduh, ketahuan ya. Enggak sih ya. Kayaknya dia ngarah ke kita ya. Dia ngarah ke kita. Kita harus kabur. Sepertinya ngarah kita sih ya. Dia ke dalam. Kesini nih kayaknya dia nih, ke ruangan ini. Dia mau baca buku nih, buku yang tadi kita kasih laba-laba kayaknya. Oke, tunggu aja ya. Dia masih di situ. Oh tidak ya, sepertinya. Nah kan. Udah kita lari aja guys. Kalau kita nyelip-nyelip juga dia nggak tahu gitu. Cepet amat ya. Anggap aja nih pintu ya. Anggap aja nih dia tidak tahu. Ayo, saya di sini. Ayo. Kamu tutup lagi. Saya akan campurkan itu ya. Hair remover. Nah, ini dia nih. Penghilang rambut ya guys. Kita campurkan ke semponya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kita langsung saja keluar. Dan dikejar lagi. Dikejar lagi guys. Aduh teman-teman, gue dikejar lagi coba. Aduh. Lari saja. Masuk pintu ini deh. Masuk pintu ini. Iya, gak ada pintu lagi. Ya Allah. Gak ada pintu. Ya. Tangkap kan, gak lagi gue guys. Nah, langsung gue skip aja deh di play game ya guys. Oke teman-teman, karena kita sudah lanjut di play gamenya. Dan kita lihat sendiri ya, si nenek sedang b-boy. Tengok saja, kita saya tidak bisa break dance. Kenapa dia bisa break dance ya kan? Oke, setelah kita campurkan, kita akan melihat reaksi dia seperti apa. Langsung saja kabur ya. Agar tidak ketahuan. Dan langsung saja kita lihat gimana kasih nenek tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja saksikan sama-sama ya. Oke, seperti di OTW kamar mandi ya. Oke. Mulai dia membawa sampo lah. Dia akan mandi. Wah, terlalu vulgar. Dan dia apa yang terjadi? Sabunan.
maka langsung sampo dan apa yang terjadi teman-teman. Guru terlihat tampan dan buta. Woi, sungguh tampan. Gimana kau punya rambut? How will I be crowned Miss World now? Miss World now. Yuuu. Oke teman-teman, karena sudah selesai di level 5 ini, jadi kita akan lanjut ke level selanjutnya. Come on, Misty Dark Soul shall not see the light cut off the. Oke teman-teman, pada misi kali ini kita disuruh menggunting kursi dari si apa namanya, si Granny ini ya, si teacher ini ya. Jadi kita disuruh menggunting kursinya biar dia nggak bisa melihat mandi matahari ya. Ternyata kursinya yang ini, jadi kita harus kita potong ya guys kursinya. Mak support barang tuh ya, support lagi, sap. Dia mengajarkan untuk kita agar selalu jangan lupa berolahraga. Maka dari itu teman-teman semua, jangan lupa juga untuk olahraga ya, jangan cuman beraktivitas tanpa olahraga. Oke, langsung saja kita akan menemukan barang yang bisa kita gunakan untuk memotong kursi tersebut. Dan di sini katanya kita harus ambil gergaji kayu. Nah, gergaji kayu saya pernah lihat kalau nggak salah di sini ya. Gergaji kayu ya, ini ya. Kita coba. Oke. Disuruhnya kita motong kaki kursinya ya, karena kolam renangnya berada di sini. Jadi langsung aja kita akan melancarkan aksi kita, yaitu memotong kursinya ya. Nah teman-teman, itu kursinya tuh. Kita cobain ya. Kursi yang manakah? Yang ini kah? Kita potong. Nah, sudah dipotong, saatnya kita bersembunyi ya guys. Apa yang terjadi? Tertengok teman-teman, dan dia akan jatuh dan tidak bisa menikmati cahaya matahari lagi ya. Hah, dasar kamu ya Ibu Guru. Oke teman-teman, kita akan menikmatinya dari sebelah sini saja ya. Dia soalnya lagi on the way ke belakang tuh. Nah, kita lihat. 3, 2, 1. Dan dia akan duduk di sebelah situ. Jangan bilang gua salah motong nih. Ya. Gua salah motong guys. Astaga. Aduh teman, ternyata salah. Ternyata kita potong di kursi yang di tengah ya. Oke, kita ulang guys ya. Kita ulang agar dia tidak bisa menikmati sunbathnya ya. Karena tadi sudah kita skip. Oke, langsung saja teman-teman ya. Sebelah sini dia sedang olahraga ya di belakang. Jangan sampai tertawan. Gergaji, oke. Sudah kita dapati, tinggal kita potong saja tuh dia punya kursi ya. Oke. Gimana kah dia? Oh, dia lagi dekat kolam renang guys ya. Tunggu aja dulu dia masuk ya. Harus bersabar ya. Dia lagi masuk, OTW masuk dia ya. Nah, pasti masuk pintu, langsung kita melancarkan aksi kita ya. Oke teman-teman, karena dia sudah masuk pintu, langsung saja kita akan memotong kursinya yang tengah ini ya. Tadi kelihatan yang tengah ini. Potong dan oke, saatnya kamu roboh ya. Oke, kita kesini saja, kita lihat dia ya guys. Oke, dia keluar lagi. Malam belum sore, tapi dia mau menikmati matahari katanya. Memang harus menanamkan pola hidup sehat ya. Apa yang terjadi? Oke. Oke teman-teman, pada level kali ini kita sudah menemati lagi. Dan untuk episode Teacher's Guide 3D kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka sama playgame aku, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa untuk follow Instagramku di Muhammad_Diki98. Bagaimana kelanjutan next episode-nya? Ikuti terus ya guys ya. This is Memeng. Bye bye.